Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita mau berangkat jalan-jalan atau bersepeda menuju ke Cadas Ngampar di Sadananya, Kabupaten Ciamis, salah satu objek wisata alam sungai yang sangat indah. Nah, di sini kita berangkat berenam. Berangkat dari Desa Hanaperang ya, Lewi Keris tepatnya. Itu sekitar pukul 10 pagi lewat jalurnya itu bukan jalur utama ya, tapi lewat jalur ngaprak ya, lewat jalur ngaprak ke hutan seperti ini. Udah capek, banyak turunan, banyak tanjakan, itu yang bikin malesnya seperti ini. Tapi ya udaranya itu sejuk. Istirahat. Capek, coy. Oh iya. Terus juga nanti ya. Jajan nih. Sip. Hai. Ah, coba. Jalan ban. Di sepanjang perjalanan itu cuacanya lumayan tidak terlalu panas, juga udaranya sejuk ya. Nah, di sini kita banyak berhentinya dikarenakan ya lumayan jaraknya itu sangat jauh ya, apalagi dengan menggunakan sepeda seperti ini. Aduh, tukang es tuh lewat. Tahu tuh sebelah mana tuh? Perjalanan pun kembali dilanjutkan karena sudah tidak sabar untuk melihat keindahan di Cadas Ngampar, juga menikmati nasi liwet yang sangat menggugah selera dikarenakan sudah tengah hari, sudah siang ya, maka ditambah capek lagi, maka perut kita otomatis ya udah pada lapar. Kita lanjut perjalanan mungkin sekitar 45 menit dari sini. Tak lama kemudian kita sudah sampai di Sadananya, tepatnya itu di jalanan yang menuju ke Cadas di SDN 1 Gunung Sari Sadananya. Nah, ini sudah nyampe di Cadas. Di sini udaranya sangat sejuk. Untuk di Cadasnya nanti kita dibikin videonya lagi yang lainnya. Untuk perjalanannya dicukupkan sekian dulu. Nanti di Cadasnya kita lanjut di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dahulu, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.